jika sekiranya ada di kalangan kamu. Wa in ya'ish ahadum minkum min ba'di. Kalau ada di kalangan kamu yang akan hidup panjang selepas aku mati, mungkin berpuluh tahun kemudian, fasayarakhtilafan katsira, dia akan tengok banyak sangat khilaf, gaduh je. Oh, yang ni sesat, yang ni tak sesat, yang ni menyeleweng, yang ni banyak sangat. Kemudian Nabi tutup, Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas pada aku, insya-Allah itulah jalan penyelamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis merangkap pengurusi surau Al-Furqan, barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, para ibu bapa, muslimin muslimat dan juga anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam majlis yang bagi saya cukup bermakna. Dan keduanya, syukur kepada Allah di atas kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Makin kita kaji, kita tekuni, sebenarnya kita berjalan di atas nikmat-nikmat Allah. Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, seorang ulama tasawuf terkenal, menyatakan Allah kurniakan kepada kita dua nikmat. Nikmat yang pertama dipanggil ni'matul ijad, nikmat Allah menciptakan kita. Kalau tak cipta, tak adalah kita. Nikmat yang kedua dipanggil ni'matul imdad, nikmat di mana bila Allah ciptakan kita, segala bentuk keperluan yang ada pada kita, maka dia sediakan. Napah boleh menapah, darah merah okey, jalan okey, semua okey. Tuan tarik sikit je nikmat huru-hara kita. Kadang-kadang kita tak terfikir, tuan-tuan. Saya dalam 2-3 bulan lepas pergi ke Kemboja. Duduk di airport, duduk minum sekejap, datang seorang sahabat cakap dengan saya. Atuk perkenalkan diri. Saya cakaplah layang. Saya tanya dah ada mana, nak ke mana. Dia nak pergi ke Mekah. Bagus, kata. Pergi sekeluarga. Di akhir ujung cakap, dia bagi tahu, "Tok, tolong doa saya." Doa apa? Saya ni tak boleh makan. Makan kot sakit sangat. Jadi saya tak makan, minum je. Kita ni membujur lalu melintas patah. Hak mana ada Allah sedarnya. Nikmat. Nikmat tu kita tak terasa. Tapi bila kita dengar orang macam tu, Allah kata, hebat. Daripada situlah saya faham nikmat ni banyak. Itu sejuzuk. Kalau kita pergi kat orang sakit, hospital, lagilah banyak kita tengok nikmat Allah bagi kat kita. Kalau kita pergi dekat dengan banduan, kita tengok banyak nikmat kat kita. Kita bebas. Kalau pergi tengok orang yang nyanyuk, alhamdulillah Allah bagi akal kat kita. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ni kita nak bincang satu tajuk. Tajuknya kita bagi dua. Satu perbincangan, kedua depan saya ada soalan. Soalan ni insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Dan saya sebenarnya akan jawab dengan lebih detail melalui tulisan.
Kalau boleh tuan-tuan, tolong masuk dalam handset masing-masing apps kami Al-Inarah. Percuma, tak kena bayar apa-apa. Kita telah jawab lebih daripada 7,300 soalan. Setiap hari kita jawab. Hari ni ada, semalam ada. 6 soalan sehari kita jawab. Dan kita target insyaAllah pada tahun ni menuju ke 8,000 soalan. InsyaAllah. Hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk kali ni jarang saya bincang kecuali dalam majlis seminar dan seumpamanya. Ciri-ciri ajaran sesat dan juga yang terkait dengan bagaimana cara kita menanganinya. Nak bincang tajuk ni, nombor satu, kita hendaklah sentiasa mengaji, belajar, berdoa kepada Allah. Saya mulakan dengan satu hadis Nabi. Dalam satu riwayat, Nabi paling banyak berdoa dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Nabi paling banyak doa, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membalikkan hati-hati manusia, tolong sabitkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan padamu. Tengok. Nombor satu, hati kita ni mudah berbolak-balik. Orang cakap, oh ya juga. Orang ni cakap, betul juga. Orang ni cakap, ya juga. Jadi kita mudah sangat. Sebab itu kadang-kadang ada orang cakap tu betul, maka kita ikut dia betul. Ada orang cakap tu tak betul, tapi terpengaruh, kita pun jadi tak pengaruh. Mana-mana ajaran, sama ada betul atau salahnya, dia ada pengikut dan penyokongnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap puak itu dengan apa yang mereka tekadkan, mereka pegang tu, ada mereka berbangga. Kami hak betul. Semua akan kata kami hak betul. Hak ni kata kami hak betul. Jadi hak manusia betul. Betulnya adalah berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Itu hak betul. Betulnya apabila kita tengok, kita ni jadi betul-betul berdasarkan kepada wahyu dan pedoman hadis Nabi SAW. Maka betullah kita. Kerana Allah kata, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hak Tuhan kamu, daripada Tuhan kamu. Jangan kamu jadi orang-orang yang ragu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hakikat kebenaran adalah suatu perkara yang asal dan awal, kemudian baru datang kebatilan. Kemudian berlaku hiasan kebatilan untuk dijadikan ikutan. Maka rebahlah orang yang rebah, terselewenglah orang yang terseleweng, kecuali Allah selamatkan dia. Dalam riwayat Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, sebuah hadis yang masyhur lagi sahih, menyebut 10 kurung pertama selepas Adam alaihi salam, semua orang Islam belaka. Asal Nabi Adam pun Islam lah. Betul lah, hamba Allah, khalifah Allah. Kemudian selepas daripada itu, mula berlaku penyelewengan. Penyelewengan yang pertama kerana kagum kepada orang-orang tertentu. Mari generasi akhir ni, yakni maksudnya 10 kurung selepas tu, mikir. Kita nak mayang, kita nak ibadat, kita nak buat baik. Tapi kita kena ada contoh, kena ada model, kita kena ada ikon, kita kena ada orang yang menjadi pemangkin dan pembakar semangat. Maka mereka tengok tokoh-tokoh zaman dulu hak yang kuat ibadat. Adalah nama Wood, nama Ya'us, nama Ya'us, nama Ya'uk, nama Nasr yang disebut dalam Quran. La tazarunna wuddan wala suwa'an, seumpamanya. Nama-nama puak-puak ni. Ni nama tok-tok guru, orang soleh, orang kaki ibadat. Dia mayang baik, dia ibadat baik, dia akhlak baik. Jadi siapa nak baik, tokohkan kepada dia, contohkan kepada dia. Bila duk dengar cerita macam ni, sampai daripada beberapa generasi, generasi ni kata, nak tengok kok jenis orang muka belah mana.
Jenis orang muka belah mana? Orang yang hebat-hebat. Jadi nak tengok ni, nak gambar ni, cara yang terbaik adalah dengan cara lukis. Bila lukis ni tak tahan lama. Yang lebih tahan lama lagi kita ukir. Ukir. Bila ukir pun nampak tak apa nak jelah. Kita patungkan dia. Bila patung kita tengok semangat. Bila tengok semangat. Akhirnya mari generasi seterusnya kata, oleh kerana mereka ni orang-orang suci, kultus, orang-orang hebat, maka kita dengan Tuhan, kita ni orang kotor, orang najis, orang dosa banyak, orang salah banyak. Apa kata kita jadikan mereka perantara? Kita sembah Tuhan, tapi mereka perantara. Yang ini perangai musyriki Mekah yang Allah sebut dalam Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka, melainkan mereka itu akan mendekatkan kami kepada Tuhan. Sejarah seorang sahabat Nabi dulu, namanya Husain. Husain ni dengan sok. Kalau cucu Nabi tu Husain dengan sin. Ni Husain. Dia ayah kepada sahabat Nabi bernama Imran bin Husain. Husain ni cerita Mekah. Husain ni berjalan. Dia kelek satu patung. Nabi tengok dia. Nabi kata, "Husain, kau bawa apa?" "Tuhan." "Oh, gitu. Tuhan awak ada berapa?" "Ya, tak ada tujuh." "Ada tujuh. Enam di bumi, satu di langit." Tengok. Enam di bumi, satu di langit. Maka daripada situ mulalah berlaku. Allah utuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan masa itulah berlaku dakwah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, bila Allah subhanahu wa ta'ala, ni saya ringkas lagi lah. Bila Allah utuskan Nabi SAW, Nabi ni dalam bentuk dia ada dua perkara utama. Nombor satu, masalah tauhid, masalah akidah dibetulkan. Konsepnya, la ilaha illallah. Lebih luas lagi, syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Satu keimanan kepada Tuhan yang hakiki, yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah. Kedua, pembawa risalah daripada Tuhan akan mengajar kita, didik kita, dan dialah yang pandu kita. Cara nak semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang macam mu tengok aku. Aku tu bukan saya, Rasulullah. Cara buat haji, hadis sahih riwayat Bukhari, litakhuzu anni manasikakum fa inni la adri la'ali la alqakum ba'da ami haza. Mu ambillah ibadat haji kamu daripada aku ni, yakni daripada Rasulullah. Kerana aku tak tahu lepas ni aku temu tak, tak tahu. Memang Rasulullah lepas haji 81 hari wafat. Baik. Maka Nabi ni diajar berkenaan dengan akidah, diajar berkenaan dengan cara untuk beribadat kepada Allah, cara sebenar. Sebab ibadat ni kena ambil ikut Nabi, jangan takut tambah daripada kita, jadi tak betul lah. Masa perform rajin banyak, masa malah lebih kurang je. Jadi tak, rajin tak rajin, malah tak malah, semayang lima waktu wajib semayang. Puasa Ramadan wajib semayang. Kalau awak rajin nak tambah sunat-sunat, fabiha wa ni'mah, itu bagus sangat. Tapi hak wajib semua sama. Baik. Kedua, tugas Nabi, sebab kita ni bukan datang untuk ibadat saja. Kita bukan datang untuk apa ni, kita kata semayang atau puasa saja. Bersekali dengan kita, semayang ni berapa lama tuan-tuan? 5 minit. Kalau 5 waktu 25 minit. Extra lah 5 minit lagi, setengah jam. Hak lain macam mana? Puasa siang hari je, zakat sekejap je bayar. Jadi masaan kita tu 24 jam tu mesti kita ada PA perangai, ada akhlak, ada nak beli barang, ada nak menikah kahwin, ada nak tarbiah anak, ada nak nini. Ini namanya akhlak diajar. Cara tak macam pakar tak betul, dia ada akhlak. Maka Nabi ditugaskan
Dia bukan nak betul akhlak biasa. Kalau nak betul akhlak biasa mudah. Kita panggil seorang ustaz, kita panggil seorang mak, bapak, munasihat anak-anak mujahat tu, nakal tu, tak apa-apa nak betul, ataupun budak-budak ni, kita mudah je nasihat. Saudara, anak-anak, jangan perangai tak betul sangat. Jangan. Kita boleh nasihat. Tapi Nabi tuan-tuan, dia ni nak betulkan akhlak orang-orang yang hebat. Hak ni pening. Orang tu akhlak comel dah. Nabi datang, betul lagi. Lagi comel. Ada berani bet? Mari seorang yang warok, yang hebat dengan kata haji sampai 10 kali dah. Umrah kat 20 kali dah. Berkhatam Quran tiap-tiap hari 2-3 minggu sekali, sepulang sekali. Zikir banyak, semayang banyak. Cakap beraluh, comel belaka semua. Gi kat kita. Ustaz, Tuan Haji, tolong nasihat saya sikit. Tuan-tuan nak nasihat atas bukti mana? Semayang banyak dia pada kita. Zikir banyak dia pada kita. Baca Quran lebih pada dia pada kita. Pergi Mekah lebih dia pada kita. Buat baik, sedekah banyak dia pada kita. Ada berani nak nasihat? Adakah kita, Syekh, semayang malam kuat, Syekh? Dia nak kuat macam mana? Dia mungkin kuat dah. Ya kita ni hak suruh tak kuat ni. Ada maknanya, orang panggil kau, tak mampu nak nasihat dah kepada ni. Datang Nabi, paling hebat, Nabi boleh nasihat. Sebab itu hadis kata, innama bu'istu li'utam mimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang ni akhlak yang mulia, Nabi datang, Nabi tambah lagi. Cara sebenar gitu. Lagi kemah. Ini nak tunjuk hebatnya Islam, hebatnya Rasulullah SAW. Dia boleh ajar kepada kita semua sekali. Satu hari Nabi tengok seorang sahabat masuk. Namanya Asyaj ibn Qais. Lalu Nabi kata, ya Asyaj ibn Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-ana'ah. Wahai Asyaj ibn Qais, aku dah perhati mu ni, kamu ni ada dua akhlak yang mulia, iaitu sifat lemah lembut dan sifat ketenangan. Bila dengar pujian Nabi itu, dia akan develop lagi. Dia akan ikut Nabi lagi. Dia akan buat lebih baik lagi. Tengok. Dan dia, bila sebut macam itu, adakah Nabi tak lemah lembut? Nabi jauh lah lebih lemah lembut. Apa-apa yang baik, maka Nabi adalah taikungnya. Apa-apa yang baik, kalau kita tengok, kita nak katakan pemurah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Nabi ajar kita semua sekali. Bahkan kalau pemurah, saya sebut, saya bandingkan, Nabilah paling pemurah sekali. Bukan nombor 18. Nombor 1. Pemurah sungguh. Pemurah sungguh. Itu nak gambarkan. Baik. Selepas daripada itu, kita tahu. Bila Nabi datang kepada kita, Nabi pun dakwahlah. Ramailah orang Islam masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Walaupun daripada awalnya Islam tu nampak sikit, asing. Kemudian akhirnya, makin ramai, akhirnya seluruh semenanjung tanah Arab. Buka pula kota Parsi, kota Rom dan banyak lagi negeri lain sehingga besar. Tapi Nabi dalam hadis 40 ni, kalau boleh awak baca sini. Sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Irba' bin Sariyah, yang menyatakan satu hari kami duduk bersama Nabi semua. Bila duduk sama dengan Nabi, Nabi cakap dengan kami. Cakap tu menyebabkan air mata berjura semua nangis. Lalu sahabat katakan, nahu, seolah-olah ia adalah hari perpisahan. Seolah-olah satu wasiat lah. Lalu sahabat ambil keputusan. Sahabat kata, beginilah ya Rasulullah. Boleh tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong wasiatkan kepada kami? Maka Nabi bersabda, hadis. Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah, bitaqwa wasam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kamu supaya takwa kepada Allah dan juga dengar dan patuh. Apa makna dengar dan patuh? Kepada pemimpin di kalangan kamu.
Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, satu riwayat wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, sekalipun yang akan memerintah kamu tu bekas seorang hamba, setengah kata warna kulit hitam gelap macam orang Ethiopia, kamu kena taat. Selama mana dia tak suruh perkara maksiat, selama mana tak bercanggah dengan perintah Allah. Kemudian Nabi kata apa? Jika sekiranya ada di kalangan kamu, wa in ya'ish ahadum minkum min ba'di, kalau ada di kalangan kamu yang akan hidup panjang selepas aku mati, mungkin berpuluh tahun kemudian, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan tengok banyak sangat khilaf, gaduh je. Oh, yang ni sesat, yang ni tak sesat, yang ni menyeleweng, yang ni banyak sangat. Kemudian Nabi tutup, Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas pada aku, insyaAllah itulah jalan penyelamatnya. Baik tuan-tuan, selepas saya bentang seperti itu, kita nak tengok macam mana berlaku penyelewengan. Belum Nabi wafat, ni yang pertama nak sebut ni, belum Nabi wafat, Nabi nak mati ni, nak wafat. Nabi wafat bila? Nabi wafat pada hampir 12 atau lebih sikit, kurang sikit, Rabiul Awal pada hari Isnin. Dalam usia umur Nabi berapa? 63 tahun 4 hari. Dan ada orang buat countdown macam mana cara Nabi wafat tu, satu persatu kami dedahkan satu-satu dalam garis masa hayat Rasulullah. Dan boleh tengok dalam YouTube, kita pun buat mengajar ni, nak tamat dah buku ni. Kita akan tengok macam mana Nabi. Nabi uzur. Satu malam Nabi mimpi. Mungkin orang tanya macam mana pula mimpi Nabi ni? Kan orang riuh mimpi Nabi. Saya telah jawab dalam buku Rahsia Mimpi, panjang, dan kita akan bincang secara khusus. Yang ini kita ambil daripada pandangan ulama, daripada nas, hadis, Quran, macam-macam lah. Nabi mimpi. Mimpinya ialah tiba-tiba dia pakai dua gelang emas. Nabi sendiri rayak dua ni, sutera dan emas, haramun ala zukuri ummati wa halalun linisaiha. Lebih kurang maksud, dua ni haram ke atas mana-mana lelaki kita, umatku. Orang Islam tak boleh pakai, orang lelaki lah. Mah dengan sutera. Cuma kalau dia hidung dia patah, hidung dia rosak, sopek, dia nak buat hidung mah, itu boleh. Allah Ustaz cakap kasuh lalu ni. Seorang sahabat Nabi bernama Arfajah. Arfajah ni pergi perang. Bila pergi perang, orang takir kena atas hidung, elok sikit kena atas hidung, habis sopek. Jadi sembuh, payahlah nak napah nak ni. Jadi akhirnya dia buat hidung daripada besi, letak atas, untuk nak tekuk boleh napah. Bila buat macam tu, besi ni dia kena bekas darah atas ni, dia karat. Oh sakit lah, bahaya menanuh. Lalu tanya Rasulullah, Rasulullah kata tak apa, buat hidung mah. Jadi kalau dia jalan takut orang nak rapah kinek, kena tutup lah. Tapi cerita ni cerita benar. Dalam hadis nak ceritanya ada. Orang zaman dulu belum masyhur sangat kita kot. Kalau kita pergi cakap dengan orang tua sikit, dia suka je. Kita nampak gigi mah dia penuh. Sekarang kurang dah pakai gigi mah, sebab mah mahal lah ni. Jadi orang ada gigi macam pandai, orang cipta gigi hal lain. Jadi Rasulullah SAW, dia mimpi dua gelang mah. Nabi kata apa? Saya memang tak setuju dan tak seronok sangat. Saya ambil dua gelang mah, saya buang. Sahabat akan tanya soalan. Apa soalan sahabat tanya? Ya Rasulullah, apa takwilan mimpi ni? Nabi kata, sekarang akan muncul dua orang Nabi palsu. Ni ajaran sesat dah ni.
Ha ni mula dah. Dua nabi palsu. Siapa nabi masa tu muncul? Pertama namanya Musailimatul Kazzab. Musailimah pendusta. Yang ini duduknya di mana? Dekat dengan utara Saudi, dekat dengan Riyadh. Ada satu kawasan namanya Yamamah. Situlah tempat dia. Yang kedua, Al-Aswa Al-Ansi. Orang yang hebat yang duduk di mana? Di Yaman. Aswa ni gagah. Pandai ilmu sihir, pandai ilmu ni dan kuat. Jadi dia paksa orang ikut dia. Musailimah ni dia pandai diplomasi, dia pandai ni ramai orang ikut dia. Biadabnya dia, dia hantar surat kat Nabi. Orang yang hantar surat tu serah surat kat Nabi. Dalam surat itu tulisnya lebih kurang maksud daripada Musailimah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Dia ngaku dia ni. Allah beri kepada dunia ini, kepada kita ni dunia. Sepatutnya mu ambil separuh, aku ambil separuh. Tapi mu ni kau yang melampau. Nabi balah daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailimah, pendusta yang tegar. Al-Kazzab, Musailimatul Kazzab. Bumi untuk Allah dia boleh waris kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba yang soleh. Nabi kata, wallahi kalau aku boleh bunuh utusan, duta, orang macam ni, aku bunuh. Tapi menghormati. Ni sesat barat dah ni. Bukan barat saja, timur, selatan, utara, sesat habislah ni. Sesat. Musailimah ni dibantai, dibunuh dalam peperangan besar dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq sekitar tahun 12 Hijrah. Tengok atau sebelah akhir sebelah Hijrah. Al-Aswa Al-Ansi akhirnya patah balik. Masa tu juga ada nabi perempuan namanya Sijah, ada juga mengaku. Sijah ni nabiyah, nabi perempuan, kahwin dengan Musailimah. Tapi Sijah akhirnya bertaubat, patah balik pada Islam. Ada seorang lagi nama Khuwailid bin Jubair. Ini juga mengaku jadi Nabi, akhirnya patah balik ke Islam. Jadi pejuang Islam serta dalam peperangan Yarmuk dan benteng utama. Dia gagah yang amat sangat jasa pada Islam besar. Tapi pernah mengaku jadi Nabi. Ini zaman sekitar baru Nabi wafat tu. Sebelum tu ada 3-4 orang hak mengaku jadi. Dah ada pengikut. Yang ini batil. Yang ini sesat. Baik. Kedua, ada yang cuba untuk gugat Al-Quranul Karim. Dia nak pelekeh Quran, dia nak reka Quran, dia nak buat, nak pesenda. Ini juga kufur yang nyata. Gi bakar Quran, gi hina Quran. Siapa buat YouTube, dalam YouTube ada macam-macam the fitnah dan seumpamanya, macam-macam. Cerita macam ini cerita sejak daripada dulu lagi. Akhirnya mereka juga sesat barat. Mereka boleh bergurau ayat Quran ini, mereka boleh perolokkan, mereka boleh tuduh macam-macam. Ini juga termasuk apa-apa kena mengena yang mengurangkan Quran. Tak betul. Yang ketiga, menjadi kesesatan juga apabila memandang enteng sunnah-sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi. Orang ikut sunnah Nabi, orang ikut ini adalah kolok. Waliyazubillah. Sehingga mereka tak nak beramal dengan hadis, mereka hendak beramal dengan Quran. Muncul zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni tarikh lahir 60 Hijrah, wafat 101 Hijrah. Dia tak lama, umur dia 41 tahun je mati. Dia naik jadi khalifah 2 tahun je. Daripada 99 Hijrah sampai 101 Hijrah. Umar bin Abdul Aziz ni tengok golongan ni, kata kita tak payah pakai hadis, kita kena pakai Quran je. Umar bin Abdul Aziz panggil dia, kamu beri pendapat macam ni? Ya, kata dia, cukup dengan Quran saja. Baik, aku nak tanya mu, mana dalil wajib sembahyang? Sebut. Permana Allah Ta'ala, wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Umar bin Abdul Aziz tanya lagi, mana dalil sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang isyak 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat?
Mana ada dalam Quran sebut macam tu? Dalam Quran tak ada sebut semayanglah asar 4 rakaat, semayanglah maghrib 3 rakaat. Tak ada, tak ada. Allah sebut umum wa aqimus salat. Tapi semayang kena ikut Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Mu semayang macam mu tengok aku. Tengok. Akhirnya tak boleh nak jawab. Tu dalil menunjukkan kena pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Syafi'i kata hadis ni ada 3 peranan. Hadis sunnah Nabi ni. Pertama, muqarriratun lil Quran. Dia mentakrir, mengiyakan apa yang ada dalam Quran. Kedua, mufassiratun lil Quran, menafsirkan apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga, mubayyinatun lil Quran, menerangkan. Macam dia terangkan cara semayang macam mana, terangkan cara puasa, cara haji dan seumpamanya. Tengok. Jadi ada golongan anti hadis. Ini adalah sesat barat. Imam Nawawi dia karang satu buku menarik. Kata silap namanya Karamatul Awliya ke apalah. Buku Al-Awliya buku. Ada buku tu. Dalam buku tu dia cerita kisah. Seorang lelaki baca hadis. Hadisnya yang terkait dengan Nabi bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan lain. Nabi kata apa? Izastayqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu fa innahu lam yadri aina batat yaduhu. Bila seorang daripada kalangan kamu bangkit daripada tidur, contohnya dia nak ambil air semayang ke, dan dulu dia tak pakai macam kita pakai payah air. Dulu pakai air tak ada dalam payang ke dalam ni. Maka jangan seluk, tapi basuh dulu tangan. Kerana tangan kita ni kita tak tahu masa mana, masa kita tidur tu, tangan kita tidur kat mana. Kadang-kadang ada dengan pegang kemaluan dan seumpamanya. Macam-macam lah. Tangan kita, hak kita. Macam kita tidur. Bila orang ni baca hadis ni, dia kata apa? Dia kata bohong. Waliyazabilah. Man kazaba alaiya mutamidan faliyatabawa maqadahu minan nar. Kata Nabi. Siapa mendustakan hataku secara sengaja, Allah SWT akan tempatkan dia dalam neraka. Hadis ni paling banyak mutawatirnya, ada berapa 17 kata silap para sahabat yang merawikannya. Sahih, kuat. Bila dia cakap macam tu, Allah tunjuk macam mana. Satu malam dia tidur, tangan dia, kita tak nak bayangkan, tangan dia sampai kat siku, masuk seluk dalam dubur dia. Macam mana keadaan nak buang tu, nak tengok. Allah tunjuk. Allah tunjuk. Jangan hina sunnah Nabi. Tajuknya At-tahawum bis sunan. Menghina, merendah-rendahkan sunnah Nabi. Soal tak logik di akal kita, jangan kata apa-apa. Kena belajar. Mesti ada rahsia yang kita tak tahu. Tengok. Ada seorang lagi pula. Dia nak belajar ilmu. Bila nak belajar ilmu, apa dia buat? Zaman dulu pakai teropoh. Kena teropoh. Teropoh ni kayu lah. Dia pergi paku teropoh tu. Jadi paku teropoh tu, paku ke atas teropoh. Jadi hak bawah tu, katakan teropoh tu seici, dia cari paku dua ici. Jadi berlubang lah. Jadi hak bawah tu kita jalan atas ni lah. Dia pun pakai teropoh tu, banyak paku bawah teropoh dia. Orang tanya, apa buat kerja gini? Aku nak carikan sayap-sayap malaikat. Kenapa? Kerana Nabi bersabda, innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yatlu. Sesungguhnya para malaikat akan menghamparkan sayapnya. Malaikat ni bersayap. Akan menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia tuntut, dia belajar. Jadi sekali ni aku nak tengok, biar sayap malaikat cari. Dia perina. Dia berjalan, dia terjumus ke dalam tanah. Mati gitu ya tuan-tuan. Allah bagi. Cash. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi jangan hina sunnah Nabi.
Jangan kita perkecilkan. Mesti ada hikmah yang kita tak tahu. Ijaz ilmi terlalu banyak tentang sunnah Nabi, tentang Al-Quran. Mu'jizat-mu'jizat sains moden ni membenarkannya. Saya boleh kisahkan tapi masa tak sempat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ajaran sesat juga berlaku. Dengan seperti dakwaan-dakwaan yang pelik. Dakwaan Imam Mahdi. Berapa puluh Imam Mahdi sekarang. Malaysia pun ada, Indonesia pun ada, negeri Arab pun ada, negeri ni. Semua Imam Mahdi. Tuan-tuan hebat, tuan-tuan tak pernah temu Imam Mahdi. Tak hebat saya pun, saya pernah bertemu dengan Imam Mahdi. Cerita benar ni, cerita benar. Masa tu saya jadi mufti wilayah. Dan duduk. Raya Imam Mahdi nak temu. Allah kata. Raya atas, tunjuk. Saya tanya betul. Imam Mahdi. Lepas tu boleh tangkap lah bawah tu. Boleh mari pelik, benda pelik Imam Mahdi. Saya sebut dalam buku Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj. Boleh tengoklah luar sana ni. Cerita betul-betul. Macam mana dalil dan macam mana hujah. Ramai dakwa. Jadi ramai juga Mahdi. Perempuan pun nak jadi Imam Mahdi. Ada juga. Dak ke huru-hara kita. Sebelum Imam Mahdi. Hak ngaku jadi Nabi pun ada. Saya pergi ke penjara Kajang. Sahabat saya pergi boleh masuk, boleh keluar lah. Jangan masuk dah ni keluar. Susah hati sayanya. Jadi pergi ceramah pergi apa. Datanglah warder sahabat-sahabat. Dia kata nak tengok Nabi tak? Tu. Malah dia. Malah. Tak. Tapi dia tunggu saya. Cerita benar, tunggu sama-sama. Sapa kat saya, kucu tangan. Tu saya bertobat dah. Gini-gini. Bagus lah tu. Jangan buat kerja gini-gini. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini sesat barat habis. Kita juga dah percaya. Allahu Akbar. Begitu juga dalam masalah kita berinteraksi dengan keramat-keramat. Kalau kita tengok orang tu ada keramat. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Ada keramat. Oi, hebat dia. Magician ni banyak tuan-tuan. Boleh. Penipuan ni boleh banyak berlaku. Kita orang Islam percaya keramat. Tapi dalam wasi Islam. Maknanya umurun khariqatun lil'adah ala yadis salihin. Iaitu perkara yang mencarikan adab. Maknanya luar biasa berlaku di kalangan orang-orang yang saleh. Kalau dia jenis lutut, calak lutut, buka aurat, lepas tu rokok penuh mulut, isak, lepas tu semayang dok, dia pula ada benda pelik, itu karamah mengaruk. Saya ingat masa saya belajar di Syria. Ni kita nak teruh ke atau nak berhenti azan dulu? Teruh ya. Boleh teruh? Teruh. 2 jam boleh? Tengok muka kalau boleh, maknanya tak boleh lah tu. InsyaAllah 8:30 kita berhenti. Jangan bimbang, saya ni kan suruh berhenti sekarang, saya suka lalu. Seperangan saya memang suka berhenti cepat. Tapi malu Allah mari sini pun. Kalau datang pula mungkin 5 tahun lagi. Sekali pilihan raya, sekali saya datang sini, insyaAllah. Saya tengoklah. Tuan-tuan. Kisah kat mana tu? Karamah. Kita belajar kitab. Dalam nas ilmu tauhid menyebut. Wasbitanna lil awliya karamatan wa man nafa minhunna fambizang kalamah. Sabitkanlah bagi wali-wali Allah tu ada karamah. Siapa yang menafikannya, buang cakap dia. Banyak perkara itu berlaku. Nak kisahkan, boleh kisah. Luar biasa. Tuan-tuan, macam karamah Al-Alaq. Al-Alaq ni sahabat Nabi. Dia nak pergi perang lawan Rom. Rom naik atas darat dah. Naik atas kapal dah. Kuda tu boleh jalan atas air. Ibn Qasir mengkisahkan. Kata silat dalam Al-Bidayah. Berlaku. Zaman banyaklah karamah. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dah jauh no, tengah khutbah. Tiba-tiba Sayyidina Umar cakap, ya Sariyah al-Jabal al-Jabala. Wahai Sariyah, naik atas bukit, naik atas bukit. Sariyah duduk beribu batu. Masa tu hampir terkepung dengan tentera yang buat serangan hendak nak perangkap. Tiba-tiba dia naik, dia selamat.
Dia kata aku dengar suara Sayyidina Umar Amirul Mukminin tu jelas, sedangkan Sayyidina Umar duduk di Madinah. Masa tu tak ada ni, tak ada handset lagi tuan-tuan. Handset tak ada, mic tak ada, sambungan tak ada, wireless tak ada, antena tak, macam-macam tak ada. Allah tunjuk. Jadi ceritanya ada seorang tok guru ni, Allah bagi dia kelebihannya luar biasa. Satu hari, saya ingat cerita tu, setiap kali dekat nak raya, dekat nak puas, dekat nak haji, maknanya 3-4 hari sebelum haji ataupun 2-3 hari sebelum haji, dia duduk kampung dia ni jauh, beribu batu, mungkin beribu kilometer lah daripada Arafah, daripada Mekah ni. Dia akan tahu di kampung tu ada 10 orang ataupun daerah tu 10 orang, 15 orang pergi Mekah. Dia akan panggil keluarga semua. Dia kata, saudara-saudara, siapa dia nak hantar barang-barang kepada mak pak dia yang duduk di Mekah sekarang ni, saya boleh hantar. Jadi orang pun hantar pak dia. Bila siapa musim haji, dia akan ada sana dan dia sebagi barang-barang tu. Hampir tiap-tiap tahu. Allah. Dan dia orang yang nampak soleh. Bagus. Orang percaya. Tiap-tiap tahu. Ada apa-apa. Kalau kita duit kirim je lah, masuk online ke apa ke. Ni tak. Ha. Bila dah macam tu, takdir Allah dia mati. Anak dia pun nak jadi soleh juga. Anak dia pun, memang anak dia baik, dia latih anak dia baik. Adalah orang-orang kampung kawasan tu cakap, zaman almarhum dulu kok, tiap-tiap tahun ada orang pergi Mekah, dia sampai barang dan dia pergi buat haji ni ni. Macam mana ni anak dia boleh kedok, dah tahu. Nengok anak ni. Anak dia semayang-semayang ibadah. Macam mana nak jadi macam abah aku? Warak dah tapi tak sampai. Sampailah satu hari. Satu hari, sedang dia duduk dalam masjid dan surau ni, duduk ibadat-ibadat, dia pun keluar. Bila keluar, ada seorang datang kat dia. Dia kata, tuang, tuang nak jadi macam ayah tuang ke tak? Boleh sampai barang, boleh ni. Oh, dia kata, nak sangat lah kalau boleh. Megah ayah hamba ni, hebat. Dia kata, naik sini. Dia pun naik lah satu macam kenderaan. Naik kuda ke apa. Ada kata macam burung ke apa. Naik terbang. Terbang ataupun pergilah, pergi di satu tempat tanah lapang. Keliling. Datang lembaga depan. Lembaga ni kata, ayah tuang naik kenderaan macam ni lah. Dia macam macam jenis burung besar. Macam jenis burung besar. Dia boleh pergi Mekah, dia boleh sampai, dia patah balik gini-gini. Jadi kalau tuan nak ikut, bolehlah. Tiap tahun tuan boleh buat. Tapi dengan satu syarat. Tuan sembah kepada dia. Dengar macam tu, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia tinggalkan. Dia tak adalah apa-apa. Kadang-kadang racun tu masuk. Kita taklah kata apa. Nak ceritanya macam mana berlaku penyelewengan yang kadang-kadang di luar sangka. Orang kita selalu tengok. Tengok orang tu nampak luar biasa sikit. Ha, hebat. Tidak, tuan-tuan. Ukuran hebat ni, waliullah ni, allazina amanu wa kanu yattaqun. Ni nas Quran. Orang yang beriman, orang wali ni sifatnya beriman dan bertakwa pada Allah. Dia semayang jaga, syariat dia jaga ni ni ni. Jadi jangan kita dimomokkan bila, oh, hebat. Awak jangan main-main. Ah, bahaya macam tu, tuan-tuan. Jadi kena tengok betul-betul. Begitu juga kalau kita tengok, sebenarnya nak bincang ajaran sesat ni banyak. Saya tengok JAKIM telah keluar, beberapa badan negeri-negeri pun keluar lebih kurang sama. Sama ada menyalahi Quran
menyalahi sunnah pelbagainya, mengatakan Islam tidak sesuai di sepanjang zaman dan seumpamanya, mengatakan agama semuanya sama je dengan Islam, tak ada beza, sedangkan Allah kata innad-dina indallahi al-Islam. Begitu juga menafikan ijma' ulama, menolak kias yang telah yang sahih yang sebenar. Begitu juga dengan beberapa fahaman-fahaman yang lain yang ini berat. Cuma dalam Islam, apakah ajaran-ajaran ni perlu kita tahu? Perlu. Supaya untuk jadi benteng daripada terbabit macam tu. Mereka kata apa dalam satu kenyataan? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaki. Aku tahu kejahatan bukan nak buat jahat, tapi nak berlindung. Tapi tak perlulah kita kena belajar sihir dulu supaya kita berlindung daripada sihir. Tak. Kita belajar cara lain bergantung kepada kitabullah, sunnah Nabi. Cukup dengan itu. Bukan dengan belajar sihir jadi sesat barat dulu baru nak. Itu tak betul. Yang kedua, untuk menyelamatkan yang ini, kita kena pegang dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa' Rashidin. Nas yang saya baca tadi. Ya Nabi SAW sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dalam ni, hadis 40 ni. Yang itu kita kena pegang. Kalau kita dapat pegang yang tu, insyaAllah. Yang ketiga, fal yalzamil jama'ah. Hadis yang panjang. Hadis daripada sahabat Nabi namanya Huzaifah bin Yaman. Hadis sahih. Bab fitnah-fitnah ni. Satu hari kata Huzaifah. Huzaifah ni dia pelik tuan-tuan. Dia satu-satunya sahabat yang Nabi peturunkan satu ilmu, kenal sebenarnya hak ni munafik, hak ni hak Islam. Sehingga Sayyidina Umar kalau tengok mayat mari, dia akan perhati je Huzaifah. Huzaifah semayang tau. Ke kena azan dulu? Boleh azan dulu. Siapa dia nak azan? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Antara cara untuk kita selamatkan daripada tergolong daripada macam ni, sebagaimana yang saya sebut dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang disebut oleh Huzaifah bin Yaman. Kata Huzaifah bin Yaman, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani bih. Hadis panjang, menarik hadis tu. Lebih kurang maksud saya terjemah, manusia sahabat yang lain kalau temu Nabi selalu tanya hak baik-baik, tapi hamba ni temu Nabi, hamba tanya Rasulullah SAW tentang hak buruk, hak jahat. Lalu aku tanya, ya Rasulullah, adakah selepas baik ni akan ada jahat? Nabi kata, ya. Kemudian dia tanya lagi, adakah selepas zaman jahat tu ada baik pula? Nabi kata, ya. Tapi di situ dia berasak. Dia ada dukhan. Dia bahaya. Nabi tanya, dia tanya apa dukhannya, asapnya ataupun dia punya bahan panasnya apa benda ni? Nabi kata, adanya du'atun ala abwa bi jahannam, penyeru-penyeru ke arah pintu-pintu neraka jahannam. Kalau kamu terima dia, kamu akan masuk ke sana. Tapi kalau kamu tidak terima, kamu akan diuji, difitnah dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu Huzaifah tanya, kalau macam ni ya Rasulullah, macam mana nak buat? Nabi kata, antal zama jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu beriltizam mengikut jemaah Islam, orang Islam dan juga pemerintah di kalangan mereka yang mana yang benar mengikut. Kalau tak ada, kami tanya. Katanya, kamu duduklah. Fa'tazil tilkal firaqaka kullaha. Kamu beruzlah, lari daripada semua firaq tersebut. Kamu duduk di rumah, kamu peganglah cara Islam. Nabi kata, ajju addu alaiha bin nawajis. Pegang betul-betul dengan gigi taring kamu, dengan sunnah aku, dengan sunnah Khulafa' Rashidin selepas daripada aku. Ini antara caranya. Antara cara ialah
kita ni kena banyak berdoa pada Tuhan, tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah, doa supaya Allah tunjuk hak benar dengan hak salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya sebut banyak dalam bab doa ni, termasuk doa yang saya sebut tadi. Kita selalu minta kepada Allah. Kita sembahyang subuh, kita kata apa? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah pada kami hidayah. Kita sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Benda ni penting. Benda ni kalau kita tengok, kita faham betul-betul. Kita boleh pegang. Antara caranya adalah kita belajar. Belajar. Mari macam ni belajar. Dan saya ucap tahniah kepada sini, tentukan tajuk. Ada tempat tu atas saya je, nak goreng apa-apa benda, nak cakap apa-apa pun. Sekarang ni sini orang nak tahu tajuk, kita bincang satu-satu. Belajar. Saya sebut dalam buku Anakku Inilah Nasihat Abah. Saya sebut dalam buku Tinta Nasihat Untuk Penuntut Ilmu. Ni belajar semua. Cara mana orang tu belajar. Dan salam terakhir untuk penuntut ilmu. Belajar. Kena belajar. Kerana belajar ini kita akan menerobos apa ni, belenggu kejahilan. Kita boleh buang kejahilan. Jadi kita belajar. Belajar ni penting. Antara cara untuk menyelamatkan daripada sebarang bentuk kebatilan dan juga penyelewengan adalah kita kena belajar yang sebenarnya. Sebab itu ada ulama, bila orang tanya, kalau saya nak selamat daripada kejahilan ke kebatilan macam mana, dia kata belajar yang hak. Dengan hak ni tahu hak lain batil. Tengok Sahih Bukhari, tengok hadis Matan Arba'in, tengok Al-Quran, tengok Tafsirul Quran, kita akan selamat. Antara cara untuk selamat daripada itu, kita kena banyak doa. Salah satu doa yang kadang-kadang kita jarang perasan, yang disebut dalam Nas Ilahi, Rabbana la tuzigh kulubana ba'da iz hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu cuba pesongkan, selewengkan hati-hati kami selepas daripada kamu beri hidayah pada kami. Saya kebetulan pergi Uzbek baru ni, Uzbekistan. Jadi adalah bentang kertas kerja oleh seorang tuan guru daripada Syria yang duduk di Madinah lama, pakar hadis namanya Allamah Asyik Muhammad Awamah. Dia kata zaigh, yang disebut la tuzigh, la tuzigh kulubana tu, zaigh tu apa makna? Jalan Tuhan yang lurus ini sikit je kita seleweng, itu zaigh. Bukan banyak, sikit je. Hai, lain macam ni. Itu pun bukan hati banyak benar menyempang jauh, sikit je. Itu maknanya, biar kita ni duduk di atas tapak-tapak hidayah Tuhan semua. Atas sirat mustaqim. Walaupun sikit, dia akan jadi tak berapa kemah. Sebab itu agama ni mesti dibina daripada syariah. Bukan akal. Oh, logik ini tak. Sayyidina Ali kata, laukana dinu birra'i lakana asfalal khufi awla bilmas. Kalalah agama ini bergantung kepada logik akal, topok kaki yang kita pakai khuf tu, jenis apa ni, macam kulit daripada daripada kulit macam kasut tapi tak ada tapak tu, lebih aula kita sapu. Sedangkan kalau kita pakai khuf, sapu belah atas je, tak sapu bawah tu. Tengok tuan-tuan, ni gambaran. Jadi yang tu kita kena doa banyak-banyak. Kemudian seterusnya, kita kena berkawan dengan para ulama. Bila kita kawan dengan para ulama dan juga salihin, para ulama kita dapat ilmu, salihin menyebabkan kita jadi baik dan kita jadi nak baik, nak kuat ibadah. Eh, comel hidup. Antaranya kita kena bina rumah tangga yang baik. Baiti jannati. Masalah kita bila rumah tangga tak berapa nak jelas, itu masalah kita.
Saya ada sebut tentang kelebihan kalimah Allah. Begitu juga dengan kelebihan bismillah dan seumpamanya. Nak gambarkan kepada kita betapa perkara ini penting. Last sekali, kalau boleh, kita jangan lupa sembahyang malam. Sembahyang-sembahyang sunat ini juga jadi perisai bagi kita. Saya nyatakan dalam solat-solat sunat, dengan dalilnya, dengan hujah, dengan fadilatnya, satu persatu kalau tuan-tuan boleh amalkan, maka baik yang amat sangat. Saya juga ada sebut bagaimana tokoh-tokoh yang baik seperti Syekh Ismail Haniyah. Dia mati saja, orang sembahyang jenazah raib dia 7 juta. Saya ingat sini pun ada sembahyang tu. Tengok. Kita boleh 10,000 orang pun mujur sangatlah. Ya Allah. Syekh Syarawi, ulama besar Mesir dulu, 98. Mati. Orang sembahyang depan-depan tu dekat 1 juta. Ni. Manusia ni. Jadi manusia yang lebih-lebih macam ni ni, Allah bagi banyak kelebihan kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya jawab. Saya akan cuba jawab soalan ni. Macam saya kata, kalau saya tak jawab pun tak apa, tuan-tuan baca dalam ni je. Dalam ni kita jawab pelbagai masalah tauhid, masalah akidah, masalah ilmu, masalah apa-apa, tuan-tuan ambil je Al-Inarah. Percuma je. Masuk dalam download, dalam apa ni, handset masing-masing, bacalah, taiklah soalan-soalan. Soalan yang pertama, dalam riwayat Abu Daud dikhabarkan kepada kita oleh baginda sallam bahawa umat Islam akan berpecah 73 golongan, hanya satu masuk syurga, iaitu al-jamaah. Soalannya ialah, adakah hadis ini juga memberikan petunjuk yang tersirat bahawa majoriti umat Islam akan menjadi sesat, iaitu berdasarkan 73 golongan sesat berbanding dengan satu golongan sahaja masuk Islam, masuk syurga? Tuan-tuan, bila kita interaksi dengan hadis macam ni, Qardawi telah syarah panjang kalau saya tengok dalam ni, dan kita pun bahas dah macam mana Nabi kata, Nabi kata orang Yahudi akan berpecah kepada 71. Orang Kristian akan berpecah kepada 72. Wasataftariku ummati ila 73 firqah. Umat aku akan berpecah pada 73. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ulama bahas panjang lebar dalam masalah pengecualian tu. Ada kata, bukan maknanya, satu pandangan, bukan maknanya semua tu akan neraka selama-lama, tak. Sebab kita tahu yang hak baik, hak yang selamat daripada neraka ini, hak tu betul-betul berpegang, beriltizam. Tapi ada yang penyelewengan dengan sebab dia buat maksiat, dengan sebab buat dosa besar, dengan sebab buat ni, buat ni, buat ni, mungkin peringkat awal dia tak boleh masuk syurga dulu, tapi dia akan dapat syafaat daripada Nabi SAW ataupun selepas habis tempoh akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi yang itu pun umat Nabi Muhammad juga. Tapi umat yang derhaka, umat yang silap dan seumpamanya. Sebab itu dalam masalah ni kita sentiasa doa. Syaitan, iblis ni tuan-tuan, payuh. Kita nampak kita okey, umpamanya kita riak, kita ujub, kita dendam kesumat kat orang, kita tamak halaba, kita buat tak betul, kadang-kadang mainan hati, ibadat tak ikhlas dan seumpamanya. Ini juga berlaku tuan-tuan. Dan nak tafsir panjang, boleh rujuk dalam saya punya ni lah. Ada satu persatu. Isu yang kedua, mengapa ancaman ajaran sesat yang masih dalam lingkungan orang Islam dilihat lebih bahaya daripada golongan kafir yang jelas menolak Islam? Ini tafsiran masing-masing lah. Kita tak bolehlah nak kata lebih-lebih ni, sebab kalimah lebih ni kena datang dalil lah, kena datang hujah. Cuma kadang-kadang apa yang berlaku daripada dalam ni menyebabkan kita suka nak kawal. Kalau hak nun nampak jelas dah contohnya lah. Tapi hak mana tu, saya terbaca baru ni satu kenyataan yang hebat, yang selalu orang dah bahas. Orang kata orang yang kafir, yang adil, yang ni jauh lebih baik daripada orang Islam yang zalim, yang ni. Ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Abdul Aziz At-Tarifi, dia tak setuju. Sebab hubungan dengan Allah itu mengatasi segala-galanya. Betul orang tu jahat, betul orang tu maksiat, betul orang tu dosa besar. Tapi kalaulah Allah campakkan hidayah padanya, dia taubat, dia jadi baik,
dia jauh lebih baik. Jadi kita tak boleh nak hukum semata-mata kerana ni. Sebab itu bahasa kita ni, kita jangan kata ke orang. Tengok orang Islam kata, kau ni Islam saja je. Waliyazbillah. Jangan babikan berkenaan dengan agama bila kelemahan orang tu. Kerana ini bukan apa, kadang-kadang kita merendahkan agama Islam tu sendiri. Islam tak ajar macam tu. Islam ni unggul. Masalah kita kemampuan nak ikut Islam. Sebagai contoh, tepat masa, guna masa. Kita lemah, saya sebut masa pelihara lah. Tapi baca sejarah umat Islam terdahulu, mereka adalah orang yang paling hebat jaga masa. Buku yang saya nyatakan, Garis Masa Hayat Rasulullah, kosla orang yang paling berjaya menyusun masa di dunia ni. Dia bukan kadar bahagia di dunia, akhirat. Dia bukan cemerlang di dunia, akhirat. Dia bukan cemerlang untuk diri dia, ummah, sahabat-sahabat dia. Mana ada sahabat, mana ada zaman terbaik? Zaman Nabi ya. Nas bu khairul kurum karni summal lazina yalunahum summal lazina yalun. Sebaik-baik kurung-kurung aku selepas itu, kemudian selepas pada itu. Ini kurung mufattalah, kurung yang dianggap dilebihkan. Orang macam mana masa tu? Hati macam mana? Kehebatan macam mana? Luar biasa tuan-tuan. Soalan seterusnya, surah Al-Mu ayat 16 dan 7 ada menyebut Allah di langit. Bagaimana kaedah memahami ayat-ayat ini? Yang pertama sekali tuan-tuan, bila kita tengok ni, kita kena insaf betul-betul dalam masalah ni. Saya tak naklah jadi gaduh panjang, tapi peganglah bagaimana Salafus Salih buat. Imam Malik kalau ada orang tanya hot pelik-pelik macam ni, dia marah. Dia marah. Dan dia jawab dalam satu kalimah yang masyhur. Bila orang tanya dia, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Tuhan Rahman beristiwa di atas arasy. Dia dengar soalan itu bila orang tanya, wa kaifa istiwa'uhu, bagaimana cara istiwanya Tuhan. Bila masuk cara, kita menyamakan macam Tuhan tu macam kita dah. Macam berlembaga macam itu tak boleh. Kita kena faham, walam yakullahu kufuan. Aha, Tuhan tak sama. Apa telitah tu Tuhan, bukan Tuhan. Boleh gambar ni, dia bukan Tuhan. Sebab dia tak sama. Hak nampak tu orang, hak nampak tu benda, hak nampak tu binatang, hak nampak tu jamada, hak nampak Tuhan tak macam tu. Orang Yahudi, orang Kristian, orang-orang musyrikin tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, siflana rabbak, sifakalah kami Tuhan kamu. Amin zahabin, amin fiddatin, amin jabalin, amin syajarin. Tuhanmu tu macam macam mah ke? Ataupun macam macam perak ke? Ataupun ada sebut nuhas macam tembaga ke? Ada kata macam bukit ke? Atau macam pokok ke? Nabi tak jawab. Allah turun jawab, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'. Jadi bila kita faham macam tu senang. Imam Malik sampai berpeluh, lalu dia bangkit, dia kata apa? Al-istiwa ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bida'ah, ma'araka illa rajulasu. Sampai tahap tu dia kata. Apa dia kata? Istiwa tu maklum, orang Arab faham, istiwa. Tapi tanya tu merupakan bida'ah. Beriman tu wajib. Kaif cara, majhul, tak siapa tahu. Aku dah tengok mereka orang jahat. Keluarkan dia. Siapa tahap tu? Imam Malik ni bekeng. Nak ceritanya betapa dalam masalah tu, kadang-kadang kita jadi polemik, akhirnya bergaduh sama sendiri. Horning kata macam-macam. Tak, walau macam mana pun kita ada jawab sebahagian dalam ni mungkin. Al-Inarah boleh tengok. Soalan yang terakhir, sebagai orang awam, kita hanya menjalankan amalan rukun Islam dan rukun iman. Apakah amalan lain yang boleh meningkatkan dan memperkuatkan jiwa nurani kita supaya tidak mudah digoncang? Ilmu. Bila kita ada ilmu ni tuan-tuan, inilah paling dibeci oleh syaitan. Sayyidina Umar menyatakan, la mautu faqihin wahidin ashaddu alayya min mauti alfi abidin. Mati seorang faqih yang cerdik lebih aku sedih daripada mati 1,000 orang kaki ibadat. Sebab ilmu ni lain. Ilmu ni cahaya. Ilmu ni petunjuk, ilmu ni membelah kegelapan daripada kesesatan, kejahilian dan sebarang bentuk kesilapan. Ilmu. Bab ibadat. Bab kata pujangga Arab dalam matang
Dia sebut wa kullu amalin bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang mana amalan tersebut dia ini tidak ada ilmu, maka amalan itu ditolak dan Tuhan tak terima. Kena ada ilmu. Ini penting ilmu. Itulah jawapan yang terbaik dalam penyelesaian dalam kehidupan kita. Saya rasa saya telah cover banyak dan tuan-tuan boleh rujuklah dalam ni insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina istamina qawla fa tabi'na asna. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa ladaina illa qadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajata min hawaij ad-dunya hiya lak ridha wa lana fiha hasala illa qadaitaha wa anta hayya ya rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.